Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Kali ini aku ada di luar kota guys. Jadi kita hari ini akan berkeliling untuk mengunjungi daerah perumahan pelangi guys. Wow, inilah dia tempatnya guys ya. Ayo kita lihat. Wah, ini warnanya biasa aja nih, warna putih. Nah, yang ini warna pink guys. Wow, keren ya. Yang ini keren guys, warna pink coy. Yang ini warna hijau guys. Wah, mantap juga ya. Sekarang ini warna biru. Wow. Oke, kita lanjut ke sana. Warna biasa lagi, warna putih. Wah, warna hijaunya keren yang ini. Terang benderang. Kemudian ini yang biasa lagi. Wah, ada sepeda BMX di depan rumah. Wah, aman sekali berarti kota ini guys ya. Coba kalian lihat tuh. Sepedanya nggak hilang guys, nggak dicuri orang guys. Wow, aman sekali teman-teman ya. Warna hijau, warna pink lagi. Wah, kesana masih ada lagi guys. Masih banyak. Coba lihat ini. Ada mobil go-kart. Wah, ini kotanya aman sekali guys. Coba lihat. Barang-barang di depan rumah. Wah, sekali suaranya. Bentar, kecilin dikit. Nah, ini baru. Wah, gila guys. Kuat sekali ternyata dari tadi ya. Oke, ini warna. Kita lanjut ke sebelah sana guys. Kita lanjut ke sebelah sana teman-temannya. Sekarang warna putih lagi. Kemudian ini ada warna pink guys. Kemudian ini warna biru. Wah, dua warna birunya guys. Yang ini berapa tingkat? Tiga lantai guys yang ini guys. Wah, tiga lantai. Apa yang dibawa ini cuma buat parkirannya guys ya. Sepertinya memang tiga lantai guys. Nah, ini juga warna hijau. Wah, keren ya. Aku mau beli rumah di sini nanti guys. Ini tinggi rumahnya, tiga lantai juga, tapi warnanya biasa aja. Ini ada warna pink di atas. Kemudian ini ada warna hijau guys. Wow, keren ya, keren-keren guys rumah-rumah di sini. Aku nanti mau beli juga guys rumahan di sini. Aduh, wah mantap. Ayo kita lihat di balik rumah ini juga ada guys. Tuh guys, kalian lihat. Tuh ada motor, ada sepeda, tapi tidak hilang guys, tidak dicuri orang. Berarti kota ini lumayan aman guys ya. Wah, Upin penasaran. Bagaimana kalau kita coba masuk? Kalau misalnya ada orang di rumah, kita keluar lagi guys. Ayo coba kita masuk. Wah, dalamnya kayu guys. Wah, ada orang di rumah dah. Wah, ayo lari. Mau pintu keluar kok ini ke WC. Upin salah masuk. Ayo kita masuk di rumah sebelah sana guys. Coba kita masuk di rumah ini guys. Wah, rumah ini keren nih. Rumah kayu tapi warnanya keren. Kenapa ini Upin? Woi, tolong Upin ngebug. Wah, Upin kerasukan. Wah, tolong. Wah, Upinnya nggak bisa gerak. Nggak bisa bergerak ke arah lain, guys. Cuman bisa ke situ. Tolong, bagaimana ini? Tolong. Waduh, Upin bingung, guys. Aduh, bagaimana ini? Aduh, tidak bisa bergerak ke arah lain Upinnya, guys. Bagaimana ini? Wah, ini rumah aneh teman-teman. Wah, sepertinya rumah ini tidak ada orangnya, tapi ada penunggunya guys. Coba lihat Upin tuh. Upin tidak bisa bergerak ke arah lain guys. Coba lihat, aduh tolong. Bagaimana ini? Wah, waduh. Guys, bagaimana ini Upin kerasukan hantu dari rumah ini guys. Ada penunggunya. Upin tidak bisa bergerak. Wah, Upin cuma bisa jalan-jalan ke sana guys. Aduh, ampun penunggu, Upin tidak masuk ke rumah ini lagi, tolonglah. Lepaskan Upin penunggu. Wah, sepertinya tidak terlihat penunggu di rumah ini. Aduh, ngeri sekali. Aku pengen keluar. Aku tidak mau ke sini lagi. Bagaimana ini? Tolong lepaskan aku penunggu rumah. Tolong. Aduh, bagaimana ini teman-teman? Upin tidak bisa bergerak.